selamat pagi. Sekarang saya ada di Saiko, di tempat pembayaran. Saya ikut bersama dengan majikan saya, dan saya diajak ke desa tempat persembahyangan. Seperti yang Anda lihat, berada di desa. Di sini nih tempat berdoanya, guys. Saya ada di Saiko, di tempat pembayaran. Saya ikut bersama dengan majikan saya, dan saya diajak ke desa tempat persembahyangan. Seperti yang Anda lihat, berada di desa. Nah, di Saiko ini saya mengantarkan juragan saya buat pembayaran. Karena nggak tahu ini hari-hari apa, yang pasti dari hari kemarin saya lihat tempat itu udah nggak ada anak sekolah, katanya bersembahyang gitu ya. Tempatnya di Taipo. Di Taipo bagian saya nggak tahu, karena saya selama 2 tahun baru pertama kali ini di sini, jadi saya nggak tahu Taipo bagian mana, tapi yang pasti di pedesaan. Karena tadi saya juga ngeliat ada buah-buahan, kayak ada apa gitu, jadinya ya bener-bener desa. Nah, tempatnya tuh adem, ayem, rindang gitu ya, atau sendiri ya, kalau desa itu apa-apa ya ada ya. Lihat suasana di sana tuh gunungnya. Oh, ini tempat pembayangannya ya, mungkin terkenalnya itu kalau kayak di Singapura ya, itu mungkin kayak di Chinatown gitu ya, tempat pembayangan yang, ataupun kayak di Bugis itu, mana ya, di belakangnya Bugis itu kan ada juga ada tempat pembayangan yang gede itu ya. Di Chinatown itu juga ada, kalau sini di Taipo. Yang lainnya saya nggak tahu di mana lagi. Nah, tong di sana itu katanya sebelum bunyiin tong gitu tuh harus di berdoa dulu, baru di tong kelondong-kelondong gitu. Nah, terus kalau di tempat ini tuh katanya berdoa yang pakai kertas ditulis di tangan itu terus dilempar. Terus katanya kalau sampai buangan kertasnya itu sampai dur sana, guys, itu katanya berdoanya dikabulkan sama Tuhannya gitu. Tapi di sini tuh tempat penjualan kertasnya itu nggak buka, jadi kita nggak bisa berdoa pakai kertas gitu. Iya. Tuh. Bapak saya, mbah saya, tuh orang pada berdoa di sana tuh. Duduk-duduk. Tung. Tutut-tut tung. Tuh, orang tuh banyak ngambil foto-foto tuh. Tung. Ini pohon buat berdoa orang Taipo. Kalau itu setun yang di sana itu katanya sangat familiar, dan maksudnya sangat famous, katanya sangat famous itu kalau bahasa Indonesianya itu tenar gitu ya, buat berdoa gitu ya, katanya mujarab gitu ya. Tuh, banyak orang datang. Oh. Dan ini buat berdoanya tuh. Ini binatang apa kayak gini nih? Ini ya tahunnya 29415365789. Berdoanya di sini. Tuh. Berdoanya melihat umur dan tahunnya. Oh, mereka pada mencari tahun dan umur keberuntungannya, ngambil berdoa-berdoa keliling tuh. Tadi tempat saya di sana, saya udah ngambil. Di sini nih tempat berdoanya, guys.